lagi bareng kita berdua di PCR Perbincangan Cari Randy. Nah, Angel, ya. Kita ini masih ngebahas tentang pindahnya ibu kota negara kita. Benar. Jakarta nggak jadi ibu kota lagi. Betul. Ya. Nah, yang kita undang juga ini Jakarta banget. Pokoknya kalau kita nyebut namanya, sudah Jakarta banget. Iya. Kita sambut, ini dia kerak telur. Bukan dong, bukan. Kerak telur memang asalnya dari kotanya kota dia di Betawi. Kota Jakarta, iya. Kota Jakarta. Jadi tamu kita adalah... Bang Masto. Wih. Sampang simping. Cakep. Ketemu dalam selampe. Cakep. Siapa yang di luar? Tamu baru sampe. Siap. Ada ikan di nasi uduk. Cakep. Silakan duduk. Oh iya. Yeah. Silakan Bang Masto. Di sini di atas. Di atas, di bawah aja kayak sepatu pantopel. Si papa main catur. Ah, artinya? Apa kabar Bang Mastur? Ke Cibubur beli tape. Cakep. Manis banget tapenya. Kirain mau pantun. Pantun ngapa jadi cerita? Enggak, sebentar nih yang diundang Bang Mastur, kenapa yang datang Afgan Sahreza? Kadang-kadang ngomong suka pas. Bang, kita lagi ngebahas tentang pindahnya ibu kota. Iya. Nah, Jakarta nggak jadi ibu kota lagi. Sebagai orang Betawi asli, gimana menurut abang? Ya, jawabnya sih simpel aja. Kalau buat saya pribadi, saya sih manut aja, ngikutin aja yang terbaik dah. Gitu aja. Jadi nggak usah pusing-pusing kita gitu ya. Tapi kan yang biasanya, wih gue orang Jakarta nih, kampung gue ibu kota. Tiba-tiba pindah gimana rasanya? Ya nggak juga lah, kita senamanya manusia mah tetap yang walaupun begitu kita ngikutin peraturan aja, ngikutin pemerintah yang terbaik, kita ikutin begitu. Oh. Ini kan abang kan tinggalnya di Jakarta nih, ibu kota. Ibu kota pindah, abang ikut pindah nggak ntar? Hah? Itu? Ya. Ikut pindah nggak? Ke Pondok Indah, langsung ke Cikini. Cakep. Walaupun ibu kota pindah, saya tetap di sini. Jadi Bang Mastur akan tetap di Jakarta? Di Jakarta. Emang asli Betawi, asli Betawi? Asli Betawi saya. Orang tua saya, kakek saya, nenek saya orang Betawi, seniman semua. Wah, luar biasa. Sebentar, tadi Afgan, sekarang yang nongol Rosa. Senada cinta bersemi di antara kita. Stop. Duh, kalau mau nyanyi karaokean sono deh. Bapak Ade ini kan aku udah ngomong resep deh, kembali duduk. Sini. Hei, sebentar. Ini bawain gelas, kenapa ada tisunya? Ini buat tamu minum. Kenapa? Ini susu kucing garong. Susu kucing garong. Emang ada kucing garong? Ada. Di sini kucing garong berkeliaran tak pernah sih. Kenapa ada tisunya sih? Buat apa sih pakai tisu? Ih, apa nggak ngerti? Kesini nih makan nih gelas pecah semua. Emang saya mau main debus? Barangan. Oh, jadi... Orang kan minum diginiin doang, nggak sampai dia krauk. Iya, biar dia pelan keceping. Bang, apa kabar? Nyun. Taruh gelasnya, taruh. Yang dateng kenapa sih abang sih? Bukan anaknya sih, ih. Emang apa sih? Aku udah dari salon ketok magic loh. Kalah mobil. Aku pikir yang dateng anaknya Bang Mastur. Oh iya, Bang Mastur ada anaknya yang ganteng. Anaknya ganteng, bener, cakep. Anak saya lagi ada kerjaan, Bude. Oh iya. Salah, anak saya lagi ada kerjaan, nyun. Ini kan susunya kan panas banget, baru mendidih, tak taruh di sini kan. Iya. Hanya diginiin aja. Oh, kopi warteg kali ya.
Ini piring apa nampan? Nampan. Biar dingin. Ya enggak gitu-gitu juga kali. Suka gitu. Sama ya. Ya udah. Saya diminum ya. Saya Iya iya iya. Makasih ya. Oke, ya. Itu anaknya yang keren nggak ikut? Iya. Lagi ada kerjaan Pak dia. Oh. Nah, Bang Mastur ngarahin nggak sih anaknya harus jadi apa kalau Bang ya, Mastur? Saya sih sekarang zaman sekarang kan nggak kayak zaman dulu Pak. Nah. Zaman dulu kan anak ngikutin orang tua, tapi sekarang kebalik, orang tua harus ngikutin kemauan anak. Nah. Yang penting jalurnya bener. Gitu. Wah modern. Anaknya tuh jago nyanyi loh. Bisa nyanyi. Jago nyanyi. Anak saya emang dia. Pemain band. Sekarang kita akan kasih surprise. Ya. Bang Mastur kita datengin abangnya. Wey! Ini ya. Dia Bang Mandra. Mastur, maknya mana maknya? Hah? Maknya. Ngomong apa sih? Dicariin. Gua di sini tur mau nagih utang. Soalnya lu ada utang banyak sama gua. Utang-utang apaan sih? Loh. Barangan aja kalau ngomong. Set, biar kata gua abang lu, gua juga butuh duit itu. Utang dari mana? Ini siapa sih? Utang. Dia ada utang. Ini Bang Mandra. Hah? Ini Bang Mandra. Kan? Mirip kan? Coba, coba deketin deh. Coba mukanya deketin deh. Tuh. Coba. Gua abang lu. Coba gini. Aduh monyong, aduh monyong. Ya terus Bang Mastur ke kiri, Bang Mastur ke kiri. Ya. Sebentar. Emang kamu kan? Pas lagi begini, jangan saling ada pada pane. Ya. Takutnya nempel cuma geledek yang bisa misahin. Ente jangan ngaku-ngaku dah jadi orang. Abang lu tuh. Jangan jadi setan aku-aku. Emang kenapa sih? Dari mana lu abang gua? Lo ini penampilan. Kalau memang lo merasa orang Betawi, ya. Lo orang ngaku abang gua, ya. Lo harus bisa mantun. Boleh? Ah iya. Makin kita tantang. Harus bisa. Bener nggak Pak? Bang Mandra itu paling jago main pantun. Ayo. Coba. Nih apa? Main catur ke kota Solo. Catur. Bang Mastur, ini gua abang lo. Aja lu, kalau ngomong, Bang Sarip ke rumah Mbah Saripah. Muka lu bukan Manda tapi bukan Mbah Surip lu. Iya. Nih. Dia mantu lu ngapain sih? Lu di kan adik kakak, ada ini sama Mastur. Bang Mastur ini berapa berkeluarga sih? Saya sebenarnya keluarga saya 7, okay. Semuanya. Saya anak bungsu. Oke, siapa aja tuh Bang? Nih, pertama nih, perempuan. Iya. Ah. Lu kan gua Bang, lu. Gua dulu, diceritanya. Ya. Pertama perempuan, ya. Kedua laki, ya. Ketiga perempuan. Yang nggak ada namanya, Pak. Ada. Nama. Namanya Bu Hajarati. Oke. Okay. Ya. Yang kedua namanya Bang Haji Markim. Oke. Okay. Ketiga Bu Hajaraca. Oke. Okay. Keempat Bu Haji Omah. Oke. Okay. Kelima Bang Haji Mandra. Oh. Keenam almarhum. Oh, Bu Haji Omas. Oh iya, Pak Omas. Ah, saya. 7. Berarti 3 itu yang berentet tuh ya. Berentet itu rambutan. Iya maksudnya. Yang berentet. Yang hobi main burung siapa? Yang hobi main burung siapa? Bang Mastur. Bang Mastur. Lah iya, Sai. Iya. Sering banget main burung. Kayaknya males banget ngurusin di rumah, kenapa sih? Malin sebentar. Mendingan kita duduk aja, kalau dia kayak mau tendangan bebas ini. Oh iya. Kenapa hobi burung bener tuh Bang Mandra memarah tuh? Emang benar saya hobi burung, benar. Saya di rumah ada piaraan burung, saya Lakbet sama Murai. Benar. Murai itu kalau masih anakan nih, itu harganya 3.500. Itu masih anak tuh ya. Udah jadi. Kalau udah jadi bisa 50. Paling murah 50 juta nih, bukan 50 ribu perak nih. 50 juta. Iya. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, ini bukan abang saya. Ini abang ente, Bang. Ngomong aku. Pak, saya tahu abang saya gimana mukanya. Masa abang saya ompong? Lupa bawa tadi. Lupa bawa putak. Gua dipatok sama burung lu. Muka gua matang soek. Enak aja. Lu bukan mandra lu. Lu jangan main burung lu. Lu jangan macam-macam. Wah.